Berikut ini cara mengunci aplikasi WhatsApp di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo itu ada dua cara untuk mengunci aplikasi WhatsApp. Jadi tutorialnya langsung saja berikut ini kalau kalian yang masih pemula. Nah untuk itu pertama kalian bisa gunakan cara pertama ini di bagian pengaturan. Nah di bagian pengaturan ini cari menu yang namanya keamanan. Kemudian di keamanan, pilih yang privasi dan inskripsi aplikasi. Kemudian kita bisa lihat di sini bisa kunci pakai pola, bisa kunci pakai PIN, dan password. Silakan dipilih. Di sini, saya pilih pakai yang namanya pola. Jadi gambarkan pola, minimal 4 titik, verifikasi pola yang sama. Jawab pertanyaan keamanan. Silakan dipilih pertanyaan keamanan yang mungkin mudah kalian ingat, pilih selesai. Nah, sekarang di sini ada namanya inskripsi aplikasi. Cari aplikasi yang ingin dikunci karena tutorial ini WhatsApp, jadi pilih yang ini. Aktifkan WhatsApp, kemudian kembali. Lihat. Nah, WhatsApp-nya sudah dikunci. Itu bisa juga pakai sidik jari. Nah, seperti ini. Jadi pakai cara ini kalian bisa mengatur yang namanya notifikasi dan lain. Biasanya seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Ini saya matikan dulu. Nah, setelah dimatikan saya akan pakai yang namanya cara kedua. Cara kedua ini pakai sidik jari. Buka pengaturan. Kemudian pastikan di bagian keamanan lagi, kalian pilih yang ini, sidik jari, sudah kalian tambahkan. Nah, tambahkan sidik jari di sini, tambahkan sidik jari di HP masing-masing. Setelah selesai menambahkan sidik jari, buka yang namanya WhatsApp. Kemudian pilih ikon 3 titik yang ada di sudut kanan atas, pilih setelan. Pilih akun, pilih privasi, kemudian pilih yang namanya kunci sidik jari. Nah, aktifkan di sini. Sentuh sensor sidik jari, dan seperti itu. Mau dikunci setelah 1 menit, setelah 30 menit. Saya pilih segera, tampilkan konten notifikasi juga, supaya bisa membalas dari sini, kalau ada chatting baru. Nah, itu dikunci segera, dan sentuh sensor sidik jari sudah berhasil. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.